Ini pom bensin Bintaro. Pom bensin Bintaro. Jadi Bener. Itulah tadi videonya kawan. Jadi ini kalau kita lihat ya, ada keributan di salah satu SPBU di Bintaro ya. Ini dia, tidak tahu masalahnya apa ini ya. Ini tidak tahu masalahnya apa ini. Nah, ulang lagi ya. Ini yang belum tahu kenapa ini ribut-ribut ya. Mungkin ada saudaraku yang mengerti terkait permasalahan ini ya. Karena ini ada ribut ya. Ini viral videonya di TikTok. Ya, ini TikTok memang paling cepat beredar kalau berita-berita begini ya. Permasalahan ini. Mungkin ada yang nonton video saya ini yang mengerti terkait permasalahan yang ada di video ini. Nah, silakan kawan. Berikan tambahan informasi saya secara pribadi, mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Sebagai warga negara Indonesia, siapapun kita, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, selama masih menjadi warga negara Indonesia, mudah-mudahan setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah ya, tanpa memandang dari apapun. Apalagi di negara kita ini kan, oh, sudah banyak dari berbagai ya golongan etnis ya di negara kita, berbagai suku ada semua, mau itu keturunan Jawa, keturunan Makassar, keturunan Batak, keturunan Bugis, keturunan Papua, keturunan Arab, keturunan Tionghoa, yang sudah merasa warga negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan setiap permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Ini saja kawan. Mungkin ada yang tahu berita ini, silakan yang mau diskusi silakan. Tapi saya berpesan, hindari suatu kalimat yang bersifat kebencian atau penghinaan terhadap salah satu suku, agama, ras, etnis maupun golongan. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.